Untuk bagian furniturnya banyak kayak gini-gini guys ya. Wow, mantap jiwa banget cuy. Wow, ini apa guys? Oke, di sini ada bagian sword netherite-nya teman. Wow, guys. Yo, halo sobat Minecraft, balik lagi sama aku Hendra di channel Hendra Max. Oke guys, di video kali ini sesuai di judulnya di thumbnail, kita bakalan membahas tekstur lagi guys ya. Di tekstur kali ini udah hadir dan pastinya udah 64x64 XD cuy. Mantap jiwa guys ya, dan pastinya udah ringan banget buat device standar teman. Mantap jiwa banget, dan tanpa banyak bicara lagi, kita bakal langsung aja showcase teksturnya cuy. Let's go. Oke guys, dan ya untuk nama tekstur kali ini yaitu You Pick Texture ya guys ya, tekstur pack modifikasi by Bayu CH cuy. Oke, jangan lupa untuk support kreatornya juga ya teman. Oke guys, dan ya untuk yang pertama di sini kita bahas dari bagian kayunya dulu teman. Wow, untuk bagian kayunya udah oke banget dan udah berdetail kayak gini cuy. Oke, grafisnya udah mantap jiwa banget gitu guys ya. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Di sini juga bagian pintu dan bagian trapdoornya juga kayak gini. Oke, mantap jiwa gitu guys ya, dan udah bertekstur cuy. Lebih mantap jiwa gitu guys ya. Untuk bagian daun kayak gini teman, dan di sini juga udah smooth banget gitu guys ya untuk grafisnya teman. Oke, kurang lebih kayak gitu. Di sini juga kita bakalan bahas yang sebelah sini. Oke, di sini juga ada untuk bagian tempat tidurnya. Oke, di sini untuk bagian tempat tidur udah 3D ya guys ya. Untuk bantalnya udah menonjol kayak gitu. Oke, nah kayak gini teman. Wow, di guys mantap jiwa banget gitu guys ya. Oke, di sini juga untuk bagian bednya cuma dua aja yang bermotif teman. Oke, kurang lebih kayak gini. Kurang lebih masih belum semuanya gitu guys ya yang isi motif. Oke, di sini juga ada bagian walls. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan ya kita bagian di bagian sini ada bagian bunga. Oke, dan wow, bagian rumputnya udah oke, dan bagian bunganya juga udah mantap jiwa banget gitu guys ya untuk detail grafisnya. Oke, mantap jiwa sekali. Di sini juga ada untuk bagian berbagai macam batu. Oke, berbagai macam batu kayak gini dan pasir kayak gini teman. Oke, kurang lebih kayak gini gitu guys ya untuk bagian batu-batunya. Di sini juga untuk bagian blok-blok yang ada di Nethers ya teman. Oke, di sini juga ada untuk bagian kayak gini cave-nya juga guys ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Di sini juga ada bagian madu, slime block, dan bagian amethyst. Oke, di sini juga untuk bagian cave-nya gitu guys ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan ya di sini juga ada untuk bagian batunya. Oke, di sini yang belum ke showcase ya teman. Oke, di sini kita bakal lihat dulu di sini untuk bagian bagian ore-ore-nya juga ada kayak gini, di bagian ingot-nya juga. Oke, di sini untuk bagian ore-ore-nya juga udah keren banget, dan bagian ingot-nya juga udah bermotif kayak gitu dan udah bertekstur gitu guys ya. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk bagian oh ini belum ya guys ya. Oke, ini udah. Oke, diangnya. Oke, sebelah sini teman. Oke, di sini juga untuk bagian furniturnya. Oke, mantap jiwa guys ya. Wow, di sini juga ada chest-nya. Oke, kurang lebih kayak gini. Dan ya di sini juga ada berbagai macam furnitur-furniturnya kayak gini gitu guys ya, dan udah mantap jiwa banget gitu guys ya. Oke, kurang lebih kayak gini untuk bagian furniturnya yang udah HD dan ya udah bermotif 64x64 kayak gini. Dan ya kurang lebih kayak gitu-gitu guys ya. Oke, dan ya kurang lebih kayak gitu. Di sini juga untuk bagian yang bagian item-item yang lainnya juga kayak gitu. Di sini juga ada bagian piston-pistonnya kayak gini guys ya. Untuk bagian suku-suku redstone kayak gini ya teman. Oke, mantap jiwa banget. Oke, di sini apa ya guys ya? Oke, yang tadi kayaknya teman. Ini suku-suku tanah ya guys ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Di sini juga ada bagian ice, dan ya kurang lebih kayak gini gitu guys ya. Wow, mantap jiwa banget guys ya untuk bagian gerakan kayak gininya. Oke, dan ya kurang lebih kayak gini untuk bagian redstone redstone ya guys ya, suku-suku redstone cuy. Oke, nah di sini juga ada bagian repeater kayak guys ya. Oke, di sini juga ada untuk bagian tanaman yang di dalam cave-nya. Oke, di sini juga ada untuk bagian dari lukisan-lukisannya teman. Oke, dan ya masih seperti ini ya guys ya, belum ada perubahan juga. Dan di sini juga untuk bagian lentera dan bagian lampunya. Oke, mantap jiwa banget. Di sini juga ada untuk bagian melon dan bagian
labunya cuy. Oke, di sini juga ada bagian bambu dan bagian meng yang kayak gitu ya guys ya, mantap jiwa ya teman. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan iya, di sini juga ada untuk bagian armornya teman. Wow, di guys, di sini ada bagian netherite armor, di sini juga ada bagian diamond armor, dan ya kurang lebih kayak gini teman. Wow, di guys, ini untuk bagian goldnya belum ada kayak motif kayak yang lainnya ya teman. Oke, kurang lebih emang kayak gini mungkin ya guys ya, untuk bagian goldnya beda sendiri cuy. Oke, dan ya di sini juga ada bagian iron armor ya guys ya, di sini juga yang bagian kulit juga yang di sini. Oke, keren banget teman semuanya guys ya, mantap-mantap banget. Dan ada unsur fiksi imajinatifnya gitu guys ya untuk tekstur kali ini. Dan ya kurang lebih kayak gini, di sini juga ada bagian tools-toolsnya. Oke, dan bagian item-item yang lainnya, di sini juga ada crossbow sama bagian bow-nya ya guys ya. Nah, untuk bagian bow-nya kayak gini teman. Oke, mantap jiwa banget ya guys ya. Dan ya kurang lebih kayak gitu. Oke, di sini juga ada bagian panah-panahnya, elitranya, dan wow, di sini ada bagian totemnya teman. Oke, kita bakalan ambil dulu untuk bagian totemnya. Oke, dan ya untuk bagian totemnya udah kayak dijadiin kayak mirip yang pembuatnya gitu guys ya, untuk skin pembuatnya mungkin guys ya. Oke, kurang lebih kayak gini teman. Oke, mantap jiwa banget. Oke, dan ya di sini juga ada bagian tridentnya. Wow. Oke, ini apa guys? Oke, kita bakalan ambil. Dan wow, oke, di sini ada bagian netherite sword-nya guys ya. Wow, di guys, mantap jiwa sekali. Dan ya di sini juga ada untuk bagian cangkulnya dan bagian scope-nya gini guys ya. Ada bagian imajinatifnya juga ya guys ya. Dan ya kurang lebih kayak gini, banyak yang diubah dan jadi lebih oke banget gitu guys ya, lebih mantap jiwa gitu, teman. Oke, kurang lebih kayak gini untuk bagian tools-toolsnya. Di sini juga ada minecart. Oke, di sini juga ada bagian air. Oke, dan ya kurang lebih kayak gitu, bagian lava dan bagian fire-nya kayak gini guys ya, red fire dan blue fire kayak gini cuy. Oke, mantap jiwa cuy. Oke, di sini juga ada untuk bagian dari ancient city ya guys ya, kalau nggak salah namanya kayak gitu. Oke, di sini juga ada bagian glass-nya, di sini juga untuk bagian glass-nya udah oke ya guys ya, bening kayak gitu. Dan di bagian dari torch kayak gini. Oke, dan ya di sini juga ada campfire-nya. Oke, mantap jiwa. Di sini juga ada bagian suku-suku bambunya teman. Oke, dari bagian suku-suku bambu kayaknya baru ditambahin ya teman. Oke, kurang lebih kayak gini teman. Oke, mantap jiwa banget. Oke guys, dan ya kurang lebih kayak gitu. Di sini juga untuk bagian yang paling penting guys ya, di bagian heart bar, di bagian hunger bar. Oke, kurang lebih kayak gitu. Di bagian XP-nya udah ada perubahan juga guys ya. Oke, di sini juga kita bakal lihat bagian konstruksinya. Oke, dan ya di sini untuk bagian konstruksi kayak gini. Oke, mantap jiwa banget ya guys ya. Oke, dan ya semuanya udah berdetail banget. Oke, di sini juga untuk bagian equipment. Oke, yang lainnya juga guys ya. Di sini juga untuk bagian tools-toolsnya, dari bagian furniture-furniture dan bagian armor-armornya juga guys ya. Oke, bagian kurang lebih kayak gini ya guys ya, untuk bagian equipmentnya kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Oke, di sini juga ada bagian sealnya ternah. Oke, mantap jiwa, kita bakalan pakai. Di sini juga ada bagian item. Wow, ini ranting ya guys ya. Wow, ini udah HD banget ya guys ya, dibuat kayak ranting beneran teman. Oke, mantap jiwa sekali. Dan ya kurang lebih kayak gini. Di sini juga ada untuk bagian ya kurang lebih kayak gitu. Di sini untuk bagian rantingnya oke banget ya guys ya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Di sini juga untuk bagian nature-nya atau bagian dari biji-biji gitu guys ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Di sini juga untuk yang lainnya guys ya, kayak tanah-tanahnya dan bagian stone dan bagian or-ornya juga guys ya. Oke, mantap jiwa juga guys ya. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk videoku kali ini. Jika kalian suka dengan teksturnya, kalian bisa langsung aja download di pin kolom komentar ya guys ya. Dan sebelum download, jangan lupa ditinggalkan like, comment, and subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik cuy. Mantap jiwa guys ya. Dan ya, aku Hendra Max, and see you next video, and bye-bye.